Hello everybody, welcome back to my channel, tempat belajar vokal yang mudah dimengerti dan gratis, dan tempat dimana everybody can sing. Everybody can sing. Everybody. Senang sekali ketemu dengan everybody semua lagi hari ini. Seperti biasa, saya mau memberikan informasi untuk everybody semua agar supaya nyanyinya semakin baik. Wah, everybody, seperti biasa saya ada di pinggir pantai. Ya, everybody. Wah, keren banget. Saya nggak buat video di luar karena di luar orangnya banyak banget. Banyak sekali orang di luar. Saya nyalain lampunya. Supaya banyak sekali orang di luar, makanya saya malu kalau mau teriak-teriak di luar kan. Jadi saya di dalam mobil saja. Saya mau bagikan informasi buat everybody semua. Everybody. Hari ini pembahasannya, saya percaya ini pasti kalian semua akan suka. Karena kalian semua pasti bertanya soal ini. Kameramen tolong jangan terlalu banyak goyang-goyang. Di sini aja. Ya. Everybody. Hari ini kita akan belajar bagaimana supaya kita bisa belting, tapi dengan cara yang sehat, ya, cara yang sehat supaya kalian bisa belting tapi tidak menyakiti pita suara kalian. Luar biasa kan? Pasti kalian suka itu. Sebelumnya, belting itu apa? Seperti biasa, kalian bisa cek video saya sebelumnya atau saya persimpel. Belting itu adalah Kita selalu bilang adalah suara yang masih powerful, suara chest voice kita yang kita nyanyi di nada tinggi. Tapi hari ini kita akan belajar bagaimana supaya walaupun nyanyi dengan sangat powerful, orang bilang dengan suara asli, suara chest voice kamu, nyanyi nada tinggi, tapi tidak menyakiti pita suara kamu. Karena kita akan melakukan dengan cara yang sehat. Oke? Okay? Everybody. Pertanyaannya, belting jelek nggak ya? Bagus nggak ya? Atau jelek nggak belting itu? Bisa menyakiti suara nggak? Kalau kita belajar dengan cara yang tepat, saya percaya itu adalah hal yang baik. Karena ada banyak lagu yang bisa kalian lakukan, ya. Kalian bisa belting supaya kedengeran lebih kokoh lagunya. And I... Wow, enak banget kan kalau kalian nyanyi lagu itu terus belting. Keren. Jadi dengan mempelajari cara yang baik, cara belting yang baik, maka kalian akan bisa menyanyi dengan cara yang sehat dan kalian tidak akan menyakiti pita suara kalian. Hari ini kita akan belajar caranya. Everybody, hal yang paling penting pertama adalah kalau kalian mau beltingnya sehat, belting dengan cara yang sehat, maka don't gini. Sok bahasa Inggris lagi gue. Jangan biarkan terlalu banyak udara waktu kalian nembak nada tingginya. Jadi karena kalian pikir, oh nadanya harus tinggi, jadi saya harus berikan nada, nafas. Jadi waktu tarik nafas, nafasnya banyak sekali waktu kalian mau tembak. Yo! Terus kalian akan berikan nafas yang banyak sekali. Keluarnya banyak sekali. Yo! Everybody, that's not good. That's not good. Kalau kalian berikan udara, tekanan udara yang terlalu besar, nanti yang kasihan pita suara kalian. Tekanannya terlalu banyak di pita suara kalian, itu malah yang bisa buat kalian crack, bikin kalian jadi tegang nyanyinya. Jadi nafasnya secukupnya, tetap. Jangan yo, karena udah tahu tinggi, jadi kalian push, dorong lebih banyak. Yo. Everybody, that's not good. Lihat, langsung sakit terus ngelihat saya. Nggak enak. Tetap belting, tapi dijaga. Justru, kalau saya, perut saya yang saya jaga supaya dia tetap ngembang, tidak mengeras. Karena pada saat dia mengeras, jadi gini, terlalu banyak udara yang kalian berikan. Kalau saya tetap relax. Yeah.
belt, masih tetap belt, tapi tidak memberikan banyak tenaga. Everybody, salah satu cara yang sehat, itu dia. Oke? Okay? Nah, yang kedua caranya adalah, bukan berarti kalau kalian belt, terus kalian tidak mempergunakan mix. Everybody, seorang penyanyi belter yang baik adalah justru yang bisa mempergunakan mixnya supaya masih terdengar seperti chest voice. Oke? Okay? Jadi kalau udah tinggi banget ya udah switch aja ke mix, tapi yang masih banyak chestnya supaya kalian masih terdengar chest voice, masih belt. Ya. Udah nge-mix tapi pasti masih kedengaran chest voice. Ya. Jadi bukan berarti kalian tidak bisa menggunakan mix voice. Yang kita latih bagaimana supaya mix voice kita latih agar supaya masih tetap kedengaran kokoh seperti chest voice murni. Jadi kalian akan kedengaran beltingnya, kedengaran keren. Oke, okay? Dua cara tadi. Jangan dorong terlalu banyak udara, artinya jangan berikan terlalu lebih. Yang kedua, jangan takut untuk nge-mix. Oke? Okay? Kita coba latihan yang simple, latihan simple aja buat everybody. Jangan di skip, harus diikuti latihannya. Kalau kalian mau bagus, belting kalian sehat, ikuti latihannya, jangan di skip. Oke? Okay? Jangan lupa like, share, subscribe dulu. Oke? Okay? Komen. Latihannya simple banget, kita cuma gini doang. Gini. Ya. Simple ya. Do mi sol do sol mi do. Lihat, saya mulai dari lumayan tinggi supaya benar-benar kalian tenor atau kalian wanita akan terasa banget. Lihat. Mulai dari G3 berakhirnya di G4 yang paling tinggi berarti kan? Do-nya. Lihat, waktu saya pindah, ya, saya pindah, saya nggak dorong, ya, no, saya kurangi sedikit, tapi tetap masih belt, udah mulai sedikit nge-mix, ya, oh, gitu dia, ada nguap dikit, oh, oh. Nguap, teknik yang luar biasa bisa digunakan untuk semuanya dan kalian bisa menjadi lebih hebat. Kita ikuti sama-sama latihannya, 2, 3. Ya. Naik lagi. Ya. Masih bisa. Ya. Ya. Everybody, paling tingginya udah sampai di C5 itu. Lihat, enak banget. Ya. Ya, nguap dikit. Ya. Perutnya tetap ngembang, tidak saya kerasin. Karena kalau saya kerasin dia jadi ya, jadi gitu, jadi maksa. Itu yang tadi push terlalu banyak udara, udaranya terlalu banyak. Secukupnya, ya. Everybody, that's nice, enak banget. Itu latihannya simple banget, cuman segitu aja. Kalau kalian buat diulang-ulang, kalian akan luar biasa. Ingat, jangan takut untuk belting, jangan takut, tapi dengan cara yang benar. Ya. Sama kalau kalian pergi nge-gym. Enggak mungkin tiba-tiba kalian datang ke tempat gym langsung angkat yang 100 kg. Mati kamu. Jangan. Sedikit demi sedikit. Dengan teknik yang benar, cara yang benar, lama-kelamaan yang berat pun terasanya jadi enteng kalian angkat. Everybody, sama dengan belting. Kalau kalian udah mulai ya, dari yang mulai rendah kalian udah mulai rasa oh tekniknya seperti ini, saya bisa nahan. Ha, naik akan jadi lebih enak. Ya. Oh, perut saya harus gini.
nahannya enak, semuanya enak dengan teknik yang baik. Oke everybody, jangan lupa nguap is the best. Saya kasih contoh, kita coba lagu yang tadi ya, kita nahan dikit. And sampai di B4 tadi. Everybody. Lumayan banget ya. Kalau saya di sini berarti sampai di C. And I will always love you. Everybody, C5 tadi. That's nice. Relax. Gak ada apa-apa. Gak ada yang terjadi sesuatu kepada saya. Everybody, semoga kalian bisa memahaminya dan melakukannya dengan baik. Oke? Okay? Thank you so much sudah ikuti video kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Share supaya lebih banyak orang yang merasakan kegunaan dari video ini. Ya? Terima kasih semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!